bertemu. Setiap malam kan ku cium pipimu. Aku kan selalu makasih, Bang. Sayang kepadamu. Makasih, Bang. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, sayang. Ma, coba tebak. Gilang sekarang bawa apa? Bawa apa? Mama nggak tahu. Sekian, Dave. Tada! Waduh. Ini hadiah dari Gilang buat ulang tahun pernikahan Papa dan Mama. Ini, Ma. Makasih, sayang. Cantik banget bunganya. Harum lagi. Wah, ini makanannya banyak banget, Ma. Pasti enak-enak. Siapa dulu yang masak? Mama. Papa mana, Ma? Belum pulang ya? Papa kamu masih sibuk di kantor. Udahlah, Gilang. Kamu makan duluan aja ya. Papa ini gimana sih, Ma? Ini kan hari yang penting buat Mama dan Papa. Harusnya Papa peduli dong sama hari ini. Apa susahnya sih, Ma, buat Papa kasih kita sehari aja? Sekarang malah mentingin kerjaan terus. Gak bisa dibiarin nih, Ma. Gilang mau telepon Papa. Gilang, jangan, Gilang. Biarin aja, udah sebentar lagi juga Papa pasti pulang. Mama mohon, Gilang. Di hari ulang tahun pernikahan Mama ini, Mama gak mau ada keributan di rumah. Jadi tolong, sayang, udah biarin aja ya. Kamu mau kan nurutin Mama? Ya udah, Ma. Ya udah, sekarang kamu makan duluan ya, Ma. Iya, Ma. Gilang. Kamu gak dengar kalau Papa panggil? Gilang lagi sibuk, Pak. Lagian tumben, Papa punya waktu untuk ngobrol sama Gilang. Kamu itu semakin besar, semakin bicar ngomong. Bahkan kau berani ngelawan. Bukan Gilang yang mau jadi seperti ini, Pak. Tapi Papa yang bikin Gilang jadi seperti ini. Kamu itu adalah calon penerus perusahaan Papa. Emang kamu pikir Papa suka? Lihat kamu gak jelas seperti ini? Kamu mestinya mikir dong sedikit untuk terjun ke dunia bisnis seperti Papa. Bisnis, Pak? Iya. Gilang sama sekali gak minat untuk terusin usaha Papa. Gilang gak mau kayak Papa diperbudak sama kerjaan, lupa sama keluarga, termasuk lupa sama hari pernikahan Papa dan Mama. Papa lupa kan? Dan asal Papa tahu, semalam Mama nungguin Papa sampai larut. Heh! Kamu itu gak tahu gimana sulitnya hidup. Jadi kamu jangan sok-sokan ngajarin Papa. Papa dari pagi sampai malam bantu tulang kerja keras untuk kamu. Dan kamu jadi seperti ini karena siapa? Karena Papa, Gilang. Mendingan hidup susah, Pak. Yang penting bisa bahagia sama keluarga. Daripada punya semuanya tapi gak pernah punya waktu sama keluarga. Kurang ajar kamu. Ya Allah, Papa. Papa, udah dong, Pak. Gilang, kamu jangan melawan Papa kamu terus. Oke. Kalau kamu bersikap seperti ini terus, Papa akan ambil semua fasilitas kamu. Biar kamu mikir. Ngerti kamu? Papa. Papa. Ma, maafin Gilang ya, Ma. Gilang, kamu tuh yang nurut dong sama Papa kamu. Memangnya kamu mau semua fasilitas yang kamu punya diambil sama Papa? Kamu mau? Gilang gak peduli, Ma. Kali ini Papa udah keterlaluan. Mama gak usah khawatir ya. Gilang akan membuktiin sama Papa. Tanpa fasilitas dari Papa, Gilang bisa hidup, Ma. Iya, sayang. Bro. Maestro. Tentang-tentang muka lo pusut aja, bro. Ya, biasalah. Muka gua. Muka lo kenapa lagi sih? Masih pengen lo nerusin bisnisnya? Yoi. Biasa. Sabar ya, bro. Gimana lagi? Nah, gitu dong, jom ya. Hai Astrid. Hai Gilang. Hai Gilang. Eh, gue mau ngasih undangan ulang tahun gue nih ke lo. Lo datang ya. Soalnya kalau lo datang, lo bakal jadi kado spesial. Iya,
Iya, insya Allah gue datang ya, Astrid. Gue mau tahu, pokoknya lo harus datang. Gue tunggu ya. Lo berdua. Kalau gue datang ke acara dia, udah pasti gue ngajak lo berdua gitu. Serius? Iyalah. Panas banget nih. Cariin dulu ya. Ya, siap-siap. Ayo. Dapat mobil. Amin. Oh iyalah, barang lu kan bagus nih. Gimana kalau kita bertiga nih ya, bikin grup band. Terus kita ajuin ke produser rekaman. Ya, mumpung-mumpung kan bisa jadi artis lo. Kayak grup band favorit lu. Siapa? Ya elah, Godless. Tapi males ah. Gua kan nyanyi cuma hobi. Ya, gua salurin hobi gua ya di ngamen ini pada kalian. Nah, hasilnya lu ambil semua. Gua ambil sedikit aja karena buat santunan anak yatim. Wih, ini baru teman gue nih, ya kan? Luarnya boleh metal, tapi dalamnya ustaz, Bro. Amin. Ayo. Aduh, terima kasih sudah memberikan saya servis yang baik. Saya akan hubungi kamu lagi. Dan saya akan memberikan tips yang lebih tinggi lagi. Terima kasih banyak ya, Om. Iya. Saya pulang. Iya. Permisi, Om. Cepat! Woi, cepat!
Udah waktunya sholat. Gue sholat dulu deh. Sama bu guru katanya ada buku yang harus aku beli, tapi kalau kakak nggak punya uang nggak apa-apa kok kak, aku nggak usah beli bukunya. Enggak sayang, kamu beli aja bukunya ya, insya Allah kakak ada uangnya kok. Pokoknya kamu harus belajar yang pintar, harus jadi anak yang hebat ya. Wah makasih ya kak, semoga Allah terus kasih rezeki yang banyak buat kakak. Amin ya Allah, amin. Seandainya saja almarhum bapak masih hidup ya, pasti kamu anak ibu gak akan harus bersusah payah, kerja keras, banting tulang seperti ini. Pasti bapak gak akan membiarkan itu terjadi, gak akan pernah. Ibu ngomong apa sih? Bentar sayang, ibu kok ngomongnya kayak gitu sih? Udahlah bu, ini semua udah takdir ya bapak. Iya, ya ibu tahu itu, ibu tahu. Tapi seandainya saja orang yang sudah menabrak almarhum bapak mau memegang semua omongannya dan dia mau bertanggung jawab, mungkin saja Mil, mungkin saja keadaan kita nggak akan seperti ini. Udah ya bu. Ibu gak usah mikirin apa-apa. Ibu minta maaf ya Mil ya. Ibu sudah bikin kamu susah dengan segala penyakit ibu. Maafin ibu ya anaknya. Ibu udah gak apa-apa bu, Mila ikhlas. Yang penting ibu sehat. Iya nak. Oh iya sayang, kapan kita bisa ketemu lagi? Terserah Om aja, Om dengan kapan saya. Ini sayang. Maaf Om, saya buru-buru. Oh iya, maaf. Saya cuma bercanda aja kok. Ayo Mil. Terima kasih Om. Saya duluan ya. Hati-hati ya. Permisi Om. Carmila tunggu. Carmila. Gilang. Emang kamu pikir aku siapa? Tukang copet. Ternyata dia nggak lihat aku tadi turun dari mobil. Carmila, tukang copet nggak ada yang seganteng aku.
Alhamdulillah. Udah aja tuh. Kamu sholat? Ah, udah ya. Kita wudu dulu ya. Carmilla. Ya Allah. Aku gak pantas datang ke tempat ini. Aku ini kotor. Mana mungkin Allah mau menerima aku. Kebetulan aku lagi gak sholat. Lagi dapat biasa. Oh, kamu lagi dapat jatah ketemu bulan ya? Ya udah kalau gitu aku sholat sendiri ya deh. Kamu tunggu sebentar ya. Aku buka sepatu dulu. Kamu berdiri terus gak pegal tapi. Ya udah berarti kamu jagain sepatu sama gitar aku ya. Sini aja. Sebentar ya. Iya.
Yaudah, di sini aja ya. Di sini? Carmilla, kira-kira besok ada acara? Kayaknya sih nggak ada. Kenapa tuh? Oh, enggak. Jadi besok itu temen aku ulang tahun. Kamu mau nggak temenin aku? Gimana ya? Boleh. Oh. Ya udah, sampai ketemu besok ya. Oke. Kita ketemu di halte tempat biasa ya. Ya udah kalau gitu, aku pulang dulu. Kamu hati-hati di jalan. Yes, 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 yes. Dia mau juga diajak gue. Assalamualaikum. Ibu. Ya ampun, ibu kok tidur di sini sih? Pindah ke kamar yuk, Bu. Nanti lehernya pegel loh. Bu. Ibu. Ibu. Ibu kenapa, Bu? Astagfirullahaladzim, Bu. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, ibu kenapa, Kak? Kakak juga gak tahu, kamu tunggu di sini ya. Kakak mau bawa ibu ke rumah sakit. Ibu, ayo. Oh, bagus kamu ya. Pulang kuliah jam segini, terus ngelewatin orang tua begitu aja, tanpa basa-basi, begitu. Tumben jam segini udah pulang, Pak. Emangnya Papa masih butuh makan malam di rumah? Kamu itu makin hari makin gak ada sopannya kamu. Papa, udah dong, Pak. Jangan sakitin Gilang terus. Udah, Pak. Papa harus berpikir, Pak. Kenapa Gilang jadi seperti ini? Papa itu egois. Papa gak pernah tahu cara memperlakukan anak dengan baik dan memperlakukan istri dengan baik. Kurang aja. Papa, udah cukup. Cukup. Kalau kalian terus seperti ini, lebih baik mau pergi dari rumah ini. Mama gak bisa lihat kalian tuh berantem terus tiap hari. Beban hati Mama, beban pikiran Mama. Mama capek lihat Papa tiap hari marahin Gilang. Dan Mama capek lihat Gilang selalu melawan Papa. Mama mohon, satu hari aja rumah ini tanpa keributan. Mama mohon, bisa gak sih? Kamu. Maafin Gilang ya, Ma. Gilang janji. Gilang gak akan bikin Mama nangis lagi. Mama capek, Gilang, lihat kalian ribut terus. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta. Mata.
Hidayah Sang Kuasa. Halo Astrid. Halo Astrid. Selamat tahun ya. Lo berdua ngapain datang? Kayak gue gak ngundang kalian deh. Gilang mana? Sabar, ntar juga datang. Beneran? Tungguin aja. Cewek itu satu kampus sama gue. Dia tuh ayam kampus loh. Serius loh? Iya. Kok bisa sih? Emangnya cewek kayak gitu gak di DO ya dari kampus? Ya udahlah ya. Kalau soal itu sih udah masing-masing aja. Lagi pula, dia tuh orangnya freak, autis, dan gak mau bergaul gitu. Dan teman-teman gue sih udah pada tahu sebagian soal dompet dia. Ya, tapi males juga kali ngurusin yang model begituan. Bentar lagi dosen juga tahu. Kalau di kampus gue sih yang model kayak gituan diaduin, tau gak, ke dosen. Terus langsung di DO. Ya beda lah, Street. Kampus lo kan kampus elit. Mana ada yang model begituan? Hati-hati. Jangan bilang itu cowok yang lagi deket sama Gilang. Gue harus bertindak nih. Tapi gak sekarang. Lihat aja nanti. Biayanya sebesar ini, Dok? Iya, kami juga terus melakukan hal yang terbaik untuk Ibu, Mbak. Memang biayanya tidak sedikit. Du-du-du, du-du-du.
gak nyangka loh, Lang. Ternyata selera lo cuma sebatas cewek yang kampus. Lo bayar dia berapa? Maksud lo apa? Dia cuma kasihan, Lang, sama lo. Kok bisa-bisanya ya lo deket sama cewek murahan itu? Cewek murahan? Gue udah liat kok cewek yang deket sama lo. Tadi malam lo ketemu kan di halte Jalan Pemuda. Astrid, gue tahu lo kecewa sama gue. Tapi gue gak suka sama lo. Mau lo paksa kayak bagaimanapun juga, gue tetap gak suka sama lo. Gue yakin, Astrid, lo akan dapet cowok yang lebih baik dari gue. Ya iyalah, gue juga tahu kok. Gue pasti bakal dapetin siapapun yang gue suka. Gue juga tahu selera gue kayak apa. Gue cuma gak nyangka aja kalau bisa ya pacaran sama ayam kampus. Lu dengerin gue ya. Kalau lu benci sama gue, cukup lu jelek-jelekin gue. Jangan pernah lu jelekin cewek yang lagi deket sama gue, ngerti lu? Lu ikut gue sekarang. Lu buktiin sendiri omongan gue tuh salah apa benar. Ya Allah, aku lakukan semua ini demi ibuku yang lagi sakit dan demi biaya pendidikan adikku. Cuma ini cara yang aku tahu untuk menyambung kehidupan keluarga. Apa-apaan ini? Masin! Anda ini siapa? Saya sudah banyak perempuan ini! Jaga mulut lu ya. Dia ini cewek baik-baik. Sek lu ya! Gila! Cukup! Apaan sih kamu? Carmilla, kamu gak pantas deket-deket sama dia. Dia ini kan om senang. Terus kenapa? Kamu ingat ya? Kita itu cuma teman. Jadi kamu gak berhak ngatur-ngatur aku mau deket sama siapa? Dan aku kasih tau sama kamu, mulai sekarang gak usah deket-deket sama aku lagi. Setiap malam kan ku peluk dirimu. Cari kerjaan lain dong.
apa-apa. Gilang? Gilang! Tuh! Buru-buru, cabut. Cabut, bro. Cabut, cabut, cabut. Dasar gak betis kamu! Lebih baik Bapak gak punya anak sekalian daripada bikin malu seperti itu. Mama juga gak tahu. Karena kamu itu lumayan terbaru di dunia. Ibu yang terus memanjakan anaknya dan bikin malu keluarga. Akhirnya jadi pengaman jalanan. Bagaimana kalau kolega bisa saya tahu? Hah? Bagaimana? Ma tahu di mana muka saya? Ma tahu di mana muka saya, Ma? Sekarang kamu telepon anak murah. Suruh dia pulang. Ayo cepat! Telepon! Sekarang! Halo, assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, saya. Kamu lagi di mana, Nak? Ma, Mama kenapa? Pasti Papa lagi. Yaudah, aku pulang sekarang, Ma. Iya, sayang. Gilang, sini kamu. Ngajar! Papa, Papa, Papa! Papa cukup, Papa. Papa, udah jangan pukul Gilang lagi. Gilang, apa maksudnya kamu? Mempermalukan Papa dengan cara jadi pengamen di jalan kayak tadi. Hah? Apa? Apa kamu? Mulai sekarang juga. Kamu harus serius belajar seperti Papa. Ngerti kamu? Papa gak segan-segan. Papa akan usir kamu dari rumah ini. Nama kamu akan Papa coret dari urusan Papa. Jelas? Kalau Papa usir Gilang, Mama juga pergi dari sini. Ma, Mama gak boleh ngomong kayak gitu. Biarin Gilang yang pergi. Enggak sayang, kamu gak boleh pergi. Ah, Mama itu. Sampai kapan sih, Ma? Mama manja anak seperti kayak begini. Dia ini anak lagi kita satu-satunya. Generasi penerus keluarga kita. Kalau bukan dia, siapa lagi? Harusnya Mama itu dukung dia dong, Ma. Supaya hidupnya dia lebih maju. Bukannya malah nyebutin dia yang jelas-jelas suram masa depannya. Mana sih? Bukan begitu cara mendidik anak. Papa itu terlalu arogan dalam keluarga ini. Papa gak pernah mikirin apa maunya aku, Pak. Bagaimana perasaannya Mama? Papa cuma mikirin apa maunya Papa. Diam kamu. Eh, Papa udah, Papa cukup, cukup. Kurang ngajar. Ya Allah, ampunilah segala dosa hamba. Lindungilah mama hamba. Mungkin hamba bukan anak yang bisa bikin bangga papa. Tapi beri hamba kesempatan agar hamba bisa membuktikan ke beliau, ya Allah. Dan berilah jalanmu agar hamba ikhlas melupakan Carmilla apabila memang hamba tidak diizinkan untuk mencintainya. Amin. Lo cewek yang deket sama Gilang, iya. Dibayar berapa lo? Pasti mahal ya, makanya dia gak rela ngelepasin lo. Hah? Apaan sih? Gue gak ngerti maksud omongan kamu. Eh, cewek murahan, lo tuh gak usah sesuci ya. Hah? Lo jangan ngedeketin Gilang, soalnya Gilang tuh punya gue. Jijik tau gak sama lo? Oh, kalau biasanya sama om-om, ya udah sama om-om aja. Jangan Gilang juga lo ambil. Dengar ya. Aku gak pernah ngerasa ngerebut siapapun dari kamu. Dan aku juga sadar kok. Aku tuh gak pantas buat Gilang. Ya bagus kalau lo sadar lo gak pantas buat Gilang. Emang yang pantas gue doang?
Dasar cemeran. Kamu itu memang selalu membawa hoki buat saya. Ini. Terima kasih banyak ya, Om. Ya, ya, ya. Karena kamu hari ini betul-betul luar biasa. So, kamu sekarang mau diturunin di mana? Nanti di depan situ ada halte, saya bisa turun di situ aja. Oke. Iya, Ma. Ini lagi nungguin bis. Gilang baru aja beres kerjaan tugas. Mama tenang aja ya. Hah? Mama. Papa nggak mungkin pulang jam segini. Gilang janji sama Mama. Sebelum Papa sampai rumah, Gilang udah sampai duluan sampai rumah. Alright. Yaudah ya. Saya pamit dulu ya, Om. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi. Permisi, Om. Jadi ya. Loh, itu kan Carmilla. Kok dia buru-buru sih jalan? Uangnya, Bu. Nah, gitu dong. Kalau kamu tepat bayarnya, kan kita sama-sama enak. Iya, Bu. Maaf atas keterlambatan saya kemarin. Ya udah, bulan depan jangan terlambat lagi ya. Biar kakak yang suapin ibu. Kamu habis pulang juga ya? Iya, Bu. Pasti capek sekali. Udah lah, Bu. Gimana kondisi ibu? Ibu sudah baik kan? Alhamdulillah. Oh ya, Mila. Iya, Bu. Ibu berpikir lebih baik ibu pulang saja ya. Ibu dirawat di rumah saja. Loh, Bu, kan dokter belum ngizinin ibu untuk pulang. Bu, lagi pula ibu tenang aja ya. Mila sama Nadia itu pasti akan terus di sini untuk temenin ibu. Jadi ibu gak akan kesepian. Ibu kenapa? Mila, ibu malu, Mila. Ibu malu sekali sama kamu. Ibu cuma jadi beban buat kamu. Gak seharusnya kamu kerja keras banting tulang seperti ini. Sementara kamu harus membiayai sekolahnya Nadia. Maafin ibu ya, Naya. Maafin ibu. Seandainya saja almarhum bapakmu masih hidup ya, Mila.
Dan Mila minta satu lagi sama ibu. Ikhlasin bapak ya, Bu. Mila sayang banget sama ibu. Sama Nadia juga. Nadia juga sayang sama ibu sama kakak. Dan ibu sayang sama kalian berdua. Ya Allah, betapa berat beban yang Carmilla pikul sendiri. Bodohnya aku, gak bisa memahami dia, bahkan langsung menjudge kesalahan dia. Di balik siapa Carmilla, ternyata dia memiliki hati emas yang belum tentu orang lain miliki. Kak, aku pergi ke sekolah dulu ya. Iya sayang, hati-hati ya. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Teman-teman tunggu. Carmilla, maafin aku. Jadi pendamping hidup aku. Andai kau tahu, hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Kalau jodoh tak akan kemana,
kalau jodoh kita akan bertemu. Jadikan ini pengalaman hidupmu. Aku ingin yang terbaik untukmu. Lagu buat kamu. Masa sih? Saja. Daya sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Ya Allah, hamba merasa sangat hina berada di dalam rumahmu. Hamba mohon segala ampunanmu ya Allah. Hamba tidak tahu apakah hamba pantas diterima oleh engkau. Terima kasih engkau telah pertemukan hamba dengan Gilang. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, tolong sembuhkanlah ibu hamba, sehatkanlah beliau, kabulkanlah segala permohonanku ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Ma? Waalaikumsalam. Ma? Pa? Iya? Gilang mau belajar berbisnis seperti papa. Tapi Gilang gak mau ketergantungan sama papa. Gilang mau benar-benar dari nol, Pa. Alhamdulillah. Mama seneng banget dengernya, nak. Good. Bagus. Kalau kamu udah paham maunya papa. Oke, Pa. Oke. Okay. Oh, Gilang. Gilang, kapan kamu mulai berbisnis? Terserah papa. Lebih cepat, lebih baik, Pak. Ya udah, kalau begitu nanti Papa akan minta sekretaris Papa untuk nyiapin ruangan buat kamu. Terus gimana kuliah kamu? Gilang bisa atur waktu, Pak. Kuliah tetap, bisnis juga Gilang jalani. Pak.
bagus. Itu baru namanya anak papa, bekerja keras. Mama yakin kamu begini karena perempuan yang kamu suka itu kan? Dia kan yang mensupport kamu? Iya, Ma. Dia yang memotivasi aku jadi seperti ini. Perempuan? Iya, Pak. Calon pacar aku, Pak. Oke. Kalau gitu, Papa pengen lihat perempuan mana yang bisa bikin kamu berubah seperti ini. Kapan kamu ajak dia ke sini? Ini serius, Pak. Iya? Ya udah kalau gitu besok malam Gilang bawa perempuan itu ke sini, terus Gilang kenalin sama Papa sama Mama ya. Iya. Tapi kamu mesti fokus dulu sama kerjaan kamu, bisnis kamu, terutama sama kuliah kamu. Siap. Oh, iya, Ma ya? Iya, Pak. Hati-hati, Pak. Ya. Carmila, ini ya Carmila yang selalu diomongin sama Gilang. Masuk yuk. Iya Tante. Kamu tuh memang benar-benar cantik ya. Pantes aja Gilang suka sama kamu. Tante bisa aja. Makasih loh Tan. Udah mah, jangan puji terus. Terusnya nggak ngerti lah. Tapi emang bener kan. Ya udah kalian ngobrol-ngobrol dulu deh di sini. Tante mau siapin makan malam dulu ya. Tapi nanti kalian masuk loh. Iya, Ma. Iya, Tante. Kamu lagi ngeliatin apaan kamu? Rumah kamu sebesar ini. Ini rumah orang tuaku. Lebih tepatnya rumah papaku. Kamu hebat ya. Meskipun ternyata kamu anak orang kaya, tapi kamu tetap low profile. Jadi masih gak? Bentar ya, kita tunggu papanya Gilang dulu. Itu papa? Gilang? Lah itu papanya Gilang. Pak, kenalin Pak. Ini pacarnya Gilang, namanya Kamila. Gilang, ikut papa ke dalam. Sekarang! Tunggu sebentar ya, Carmila. Saya permisi dulu ya. Aduh, waalaikumsalam. Papa kenapa sih, Pak? Sebaiknya kamu tinggalkan perempuan itu. Dia itu bukan perempuan baik-baik, Gilang. Bukan perempuan baik-baik. Maksud Papa apa? Dari mana Papa tahu kalau Carmila bukan perempuan baik-baik?
Iya, tapi papa ini tahu mana perempuan yang baik-baik dan mana yang bukan. Pak, jujur bilang masih nggak ngerti, Pak. Carmilla datang ke sini dengan pakaian yang sopan dan sikap yang santun. Kenapa papa bisa berpikir kalau Carmilla bukan cewek baik-baik, Pak? Gilang udah berusaha untuk dekat sama papa. Gilang udah menuruti semua mau papa. Gilang juga udah menghilangkan hobi mengamen Gilang demi nama baik papa. Tapi kenapa sekarang papa ngelarang Gilang untuk menentukan wanita pilihan Gilang? Gilang, kamu itu yang dewasa sedikit dong. Karena itu pelacur. Dari mana papa kalau Carmilla itu pelacur? Apa jangan-jangan papa pernah berhubungan sama dia, Pak? Itu maksud papa. Dan ternyata selama ini papa main perempuan di belakang mama. Iya, Pak. Kamu jangan sok tahu ya. Kamu munafik. Ma, Carmilla mana? Carmilla! Pak, papa kenapa sih bersikap kayak gitu ke Carmilla? Apa salah anak itu sih, Pak? Papa, jawab mama dong. Diam. Aduh. Ya Allah. Ya Allah, kenapa ini semua harus terjadi sama aku? Kenapa harus dengan orang yang aku cintain? Gimana Pak Andre? Cocok kan pilihan saya? Ya Allah, hamba tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada diri hamba. Apa ini karma atas semua perbuatan hamba? Atau memang hamba tak pantas menjadi pendamping Gilang? Ya Allah, saat ini hamba ingin fokus ke ibu hamba saja. Sembuhkan beliau, ya Allah. Dan apabila penyakit ibu sudah dapat diangkat, hamba rela memulai kehidupan baru dan menutup semua masa lalu hamba, termasuk dengan Gilang. Saya tunggu kamu sekarang di tempat biasa. Ya Allah, semoga ini yang terbaik. Maaf, aku gak bisa. Aku harus merawat ibuku yang sakit di rumah sakit. Sebutkan di mana alamat rumah sakit itu, atau kamu akan saya buat menyesal seumur hidup. Kamu kira kamu siapa? Bisa menyentuh saya? Hah? Hidayah sang kuasa ada untuk Hidayah sang kuasa. Thank you.
ruang rawat yang berada di mana? Papa lulus saja harus berwaktu. Iya, terima kasih. Sini, sini. Jauhi anak saya. Ini, saya akan kasih kamu lebih banyak lagi. Saya gak butuh umur ini. Dan tanpa umur buat seperti ini, dengan sadar diri saya pasti akan menjauhi anu. Maaf, Om. Ibu saya lagi sakit. Dan saya minta selesaikan masalah ini di luar. Kamu kira kamu siapa? Bisa menyentuh saya? Hah? Gila, ada siapa ini? Denny dinyatakan bebas dari hukuman atas permintaan keluarga korban, dan saudara Denny berjanji akan menanggung semua biaya yang dibutuhkan keluarga korban dan juga biaya pendidikan kedua anak korban hingga lulus sarjana. Kamu dasar pembunuh. Apa? Masih kurang penderitaan yang kau kasih kepada kami, ha? Maksudnya, laki-laki ini, Mila. Laki-laki ini yang sudah menabrak almarhum bapak. Dan karena dia, bapak meninggal, Mila. 5 juta harga nyawa suamiku dan harga kebahagiaan sudah kau renggut dari kami. Dan kau pikir dengan 5 juta itu aku bisa menghidupi keluarga? Tidak sama sekali. Tidak. Anakku harus kerja keras banting tulang demi menghidupi aku dan adiknya. Sementara kau lari tunggang lagang seperti pengecut. Dasar pembunuh kau, pembunuh! Jadi papa yang selama ini membuat Carmilla menjadi seperti sekarang, Pak. Papa keterlaluan. Tunggu. Carmilla. Om. Tunggu. Untuk tega ya. Bisa-bisanya Om menghina apa yang sudah saya lakukan. Tapi tanpa Om sadari, sayalah korban dari masa lalu, Om. Saya gak peduli! Papa! Gilang gak nyangka, Pak. Papa yang Gilang kenal sebagai orang yang berwibawa, ternyata Papa pengecut. Papa munafik, Pak! Saya ini adalah papa kamu. Kamu bilang papa, jangan bilang dia. Gilang gak akan pernah membela orang yang salah, Pak. Sekarang Gilang minta sama papa. Papa minta maaf sama Carmilla dan mamanya Carmilla. Papa, papa disini minta maaf sama perempuan murahan ini. Tidak akan. Om, saya juga gak butuh maaf dari Om. Tapi saya minta satu hal dari Om.
tolong pertanggungjawabkan apa yang sudah om lakukan sama ibu saya. Terserah. Hop! Bapak awas! Astagfirullahaladzim. Carmilla! Carmilla, ya Allah, Carmilla bangun, Carmilla. Kamu gak apa-apa. Saya akan memenuhi semua janji saya yang dulu pernah saya janjikan sama ibu. Saya mohon, Bu. Hidayah sang kuasa ada. Janji saya yang dulu pernah saya janjikan sama ibu. Saya mohon, Bu. Carmilla. Mila, Carmilla. Ibu. Gilang. Carmilla. Maafin atas kesalahan Om ya. Om sudah banyak dosa sama kamu. Maaf atas sikap Om selama ini yang sudah bikin kamu jadi seperti ini. Om sudah mengakui semua perbuatan Om. Itu sudah membuat saya senang. Ya udah ya, Om. Gak perlu dibahas. Kita anggap aja ini semua takdir. Lagi pula, beberapa hari ini saya sudah belajar mengenai arti kehidupan itu dari anakku, yaitu Gilang. Terima kasih, Mila. Mila, ibu sangat bahagia punya anak seperti kamu. Kamu membuat ibu sangat bangga. Mulai detik ini, Papa janji. Papa akan merestui hubungan kalian berdua.